tonton, jangan lupa komen, like, subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mari belajar bersama-sama azan ala cengkok Makkatul Mukarromah. Yang pertama, caranya biar panjang nafasnya itu, satu, harus sering belajar. Jadi karena sering belajar nanti akan terbiasa untuk bisa menggunakan nada yang panjang. Terus selain itu juga lebih simpelnya bisa dengan cara yaitu membiasakan mendengarkan apa suara azan. Jadi kita bisa meniru berbagai macam bentuk nada azan dari manapun, khususnya yang kita minati. Kalau kita suka azan cengkok Mekah, berarti kita cari searching di Google bagaimana cara azan cengkok Mekah. Kalau kita pengen cari azan ala Jerman, jadi kita tinggal klik di YouTube, bisa di situ kita tinggal klik dengarkan azan ala Jerman. Dan kita dengarkan berkali-kali, 1, 2, 3 kali kita coba, terus kemudian kita coba. Sekarang kita coba bersama-sama cara kita belajar azan cengkok Mekah. Oke. Jadi yang pertama, kalau teman-teman suaranya enggak pengin keceklok di tengah-tengah, bahasanya seperti itu, pakai nada yang rendah awalnya. Jadi contohnya kita mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ya gitu. Yang pertama pendek dulu. Terus kalau sudah, setelah pendek, kita bisa meneruskan yang lebih agak tinggi lagi. Contohnya bisa tinggi lagi kalau kita mulainya dari pendek. Asyhadu an la ilaha illallah. Kayak gitu. Jadi bisa. Selanjutnya asyhadu an la ilaha illallah. Di akhirnya itu kita bisa seperti itu, kita coba berkali-kali. Jadi biar kita bisa seperti cengkoknya dari orang yang nadanya kayak gitu, khususnya azan yang ala Mekah tadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ketika hayya 'ala shalah ini agak naik. Contohnya hayya 'ala shalah. Gitu.
naik, terus kemudian agak naik lagi. Hayya 'alas shalah. Falahnya naik, terus kemudian tambah naik lagi. Hayya 'alal falah. Terus kemudian tambah naik lagi. Hayya 'alal falah. Naik terakhir, naik terus kemudian turun. Allahu akbar, Allahu akbar. Terakhir, la ilaha illallah. Jadi kayak gitu. Itu cara kita belajar azan cengkok Mekah. Jadi bagi teman-teman yang pengen belajar kayak gitu, jadi gak harus kalau pengen cepat bisa, itu ya tadi metodenya. Yang pertama latihan, terus kemudian juga dibarengin dengan mendengarkan azan yang versi Mekah tadi, didengarkan kemudian dicoba ditirukan, terus kemudian setelah itu dicoba. Oke, mungkin sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa belajar biar teman-teman bisa, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Kita belajar terus, semoga bisa bermanfaat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.